Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum? Apa kabar anak-anak semua? Arju an takunu bi khairin wa afiatin wa sihhatin kullukum jami'an. Pak Adhan harap anak-anak semua dalam keadaan baik, dalam keadaan fi hadhil fursah sanabhathu an ismi sifah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang kata sifat wa ismi tafdhil dan kata sifat bermakna lebih. Kama tarsna fil amsis, bagaimana kita pelajari kemarin, sanastamiruha hadhil fursah. Kita akan melanjutkannya, membahasnya di kesempatan kali ini. Ba'da an nafhama anil kalimat fi ismi tafdhil wa ismi sifah, setelah anak-anak memahami tentang kata-kata sifat dan kata-kata yang bermakna lebih, sanabhatul an fi ta'tihiya fil kalam. Sekarang kita akan mempelajari tentang penggunaan kata-kata sifat dan kata-kata yang bermakna lebih tadi di dalam sebuah kalimat. Setelah itu, apakah anak-anak sudah paham? Sudah siap? Al-kalamul awal, kalimat pertama. Baitun kabirun, baitun rumah, kabirun besar. Baitun kabirun artinya rumah besar. Al-kalamutali, kalimat selanjutnya, bawahnya. Masjidun akbaru, masjidun, masjid, akbaru, lebih besar. Al-kalamutani, kalimat kedua. Masjidun kabirun, masjidun, masjid, kabirun, besar. Masjidun kabirun artinya masjid besar. Al-kalamutali, kalimat di bawahnya. Jabalun akbaru, jabalun, gunung, akbaru, lebih besar. Jabalun akbaru artinya gunung lebih besar. Al-kalamus tsalits, kalimat ketiga. Baitun jamilun, baitun, rumah, jamilun, bagus. Baitun jamilun artinya rumah bagus. Al-kalamut tali, kalimat berikutnya di bawahnya. Masjidun ajmalu, masjidun, masjid, ajmalu, lebih bagus. Masjidun ajmalu artinya masjid lebih bagus. Al-kalamur rabi', kalimat keempat. Waladun sya'ruhu qasirun, waladun, anak laki-laki, sya'ruhu, rambutnya, qasirun, pendek. Waladun sya'ruhu qasirun, anak artinya anak laki-laki, rambutnya pendek. Al-kalamut tali, kalimat di bawahnya. Bintun sya'ruha atwalu, bintun, anak perempuan, sya'ruha, rambutnya, atwalu, lebih panjang. Bintun sya'ruha atwalu artinya anak perempuan rambutnya lebih panjang. Al-kalamul khamis, kalimat kelima. Rajulun jismuhu qawiyun, rajulun, anak rajulun, laki-laki, jismuhu, badannya, qawiyun, kuat. Rajulun jismuhu qawiyun artinya laki-laki badannya kuat. Al-kalamut tali, kalimat berikutnya. Jaisun jismuhu aqwa, jaisun artinya tentara, jismuhu badannya, aqwa lebih kuat. Jaisun jismuhu aqwa artinya tentara badannya lebih kuat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.